Ya, teman-teman, di sini kita meriksa kotak HAP yang kita pecah koloni sekitar kurang lebih 15 hari yang menggunakan telur ratu cuman 3, teman-teman. Kita periksa terlebih dahulu apakah sudah menetas atau tidak, teman-teman. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Galak sekali, teman-teman. Banyak sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, alhamdulillah sepertinya sudah menetas, teman-teman, karena sudah ada telur baru, teman-teman. Telur baru sudah ada 1, 2, 3, 4 tingkat, 4 lapis, teman-teman, tapi sang ratu belum terlihat, teman-teman. Apakah sudah menetas atau belum? Tapi sudah ada telur baru. Pastikan ratu sudah menetas, tapi masih bersembunyi. Kita periksa, teman-teman. Semoga ratunya terlihat. Ya, teman-teman, di sini sudah terlalu lama aku menunggu, kurang lebih 15 menit dari tadi. Namun sosok sang ratu belum juga terlihat. Tetapi telur muda sangat lumayan banyak, sudah 4 tingkat, teman-teman, telur barunya. Besar kemungkinan memang sudah menetas sang ratu. Mungkin aku buka tadi dia kaget dan bersembunyi di balik telur-telur ini. Saya cuma menggunakan telur calon ratu 3 saja, teman-teman. Alhamdulillah berhasil. Koloninya sangat banyak sekali, teman-teman. Banyak. Wow. Aktif. Itu telur adopsi yang kemarin kita taruh di sini. Baru separuh yang menetas. Alhamdulillah telur barunya sudah lumayan banyak, teman-teman. Kita tunggu, sang ratu belum juga muncul. Ratunya malu, teman-teman. Kita jeda dulu, teman-teman. Kita tunggu sang ratu. Yo, maaf, teman-teman, sudah lumayan cukup lama kita menunggu. Namun keberadaan sang ratu tidak terlihat. Cuman dipastikan sudah pasti itu dia, sosok sang ratu, teman-teman. Sang ratu terlihat, teman-teman. Alhamdulillah kelihatan sedikit. Ya, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ririn Bagaimana Tutup Bundaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, teman-teman. Ratunya terlihat cuman
sebentar saja teman-teman. Ya mungkin itu teman-teman. Yuk, mari kita tutup saja.